ular ini hewan satwa yang sangat sangat lunak ya, gitu ya. Dia istimewa, cantik. Ya, makanya ular itu adalah eksotik sebenarnya. Yang berbahaya itu hanya sebagian kecil. Tapi istilahnya paradigma masyarakat kita sudah terlanjur salah. Ular itu adalah binatang yang menakutkan, menjijikkan, mematikan. Jadi orang setiap ketemu dihindari, gitu ya. Bukan cuma dihindari, bahkan dibunuh. Kasihan. Nah, itulah. Kita sama-sama pengen hidup. Ya. Akhirnya aku mulai mencoba untuk mempelajari sedikit banyak tentang ular, sebelumnya, dan mencoba untuk mengubah paradigma masyarakat yang salah tentang ular dan orang yang sebagainya mengubah ular. Mas Gunung, ini rawatnya dari kapan nih? Dari mas-mas kecil atau? Ini dari tetesan telur. Dari telur? Iya, dari telur. Jadi belum kelihatan wujudnya ya? Dari telur, kita tetasin, menetas, dan ini umur 2 tahun. Kagian sekali dia. Perawatannya di bawah mas? Asuhan di bawah. Perawatannya simpel banget. Ya cukup dimandiin supaya bersih sih, kandangnya juga bersihin dan kasih makan. Makanannya apa? Kalau ini makanannya udah kepala ayam. Karena dia sudah nggak liar lagi, saya biasakan makanan yang aman, yang nggak gampang, yang nggak susah carinya. Kepala ayam ya? Ya, cuma kepala ayam. Iya. Ya, tidur lagi ya di dalam sini ya. Aduh, baik banget. Ini kecil. Di sini masih kecil. Karena untuk tahun, kita retikulatus ya? Itu 2 tahun. Dia bisa sampai panjang 13 meteran. Wow, ya. 13 meter. Jadi memang ular terpanjang di dunia, ular kita retikulatus. Ya. Yang terpanjang 9 meter pertama kali, 12. Iya, aku pernah dapat nemuin di Kalimantan Tengah waktu itu tahun 1997. Kau main-main dengan reptil ini sejak kapan? Aku mulai bermain dengan reptil ini tahun 1987. Terima kasih jadi mengenal dia, jadi lebih sayang. Dan juga kelihatannya itu indah benar, ya. Bersih. Selamat banget ya. Mudah-mudahan aku nanti juga bisa akrab dengan satwa-satwa yang ya. Eksotik ini. Terima kasih memperkenalkan aku dengan yang aku sebenarnya berikhtiar menghindar, tapi takutnya begitu istimewa. Ya. Ular itu satu hal yang unik sebenarnya. Karena dia salah satu dari rantai makanan dan ular itu salah satu sahabat petani, sahabat kita juga. Apa sih yang menjadi yang bagi petani atau manusia? Di alam, ular itu adalah bagian dari rantai makanan dan dia memakan hama dari petani. Sebagai contoh, ular makan tikus, makan babi hutan. Babi hutan dia makan, lebih gede kan? Iya, pintar-pintar seperti ini. Ular itu dia mampu membuka mulutnya dan menelan 10 kali lebih besar dari kepalanya. Ular? Iya, makanya ular adalah binatang yang unik. Karena dia tidak punya eksel sendi tulang, tapi dia pakai ligamen. Ligamen ya? Iya, otot. Jadi kalau binatang yang lain dia cuma bisa buka 60 derajat, 70 derajat, tapi kalau ular dia bisa membuka 140 derajat. Puh, tak kira lingkaran. Ya, dan melepas engselnya. Oh, dia lepas? Ya, jadi dia menganga begini dan lepas. Makanya dia bisa menelan mangsa 10 kali lebih besar dari kepalanya. Fleksibel ya, jadi. Ya. Terima kasih, aku dapat pengetahuan itu. Kalau Om Donnya gimana nih? Kira-kira takut nggak sih atau pernah ketemu sama ular? Bukan ketemu sih, sering gitu ya. Di hutan, di mana aja, bahkan di pulau Krakatau, bukan anak Krakatau itu lari-lari ini karena udah mau gelap. Sayang kan kalau kita kegelapan lebih lama lagi jalannya itu.
Wah, elah, untung rasanya kayaknya ada feeling nih. Saya berhenti dulu di pohon. Kalau kagak, saya kan loncat di pohon. Gua nginjak itu segede tetampah tuh. Bentar, ya paling gak juga mungkin 4-5 meter tuh. Gua gak tau kalau ular di loncat, di injak tuh, ngelipot atau gimana tuh. Pasti dia marah, pasti gigit. Ya, duh, untung ya. Untung kayaknya ada feeling nih. Berhenti dulu. Ternyata dia kepalanya adanya di tengah ya. Ya, kepalanya dia disembunyiin sih biasanya. Gitu ya. Aduh. Dan kalau dia keinjak, ya siapapun yang sebutan jadi injek gigit. Benar. Jadi dia lagi istirahat, pada saat dia keinjak kan terjadi tekanan, dia kaget. Dia merasa terganggu. Ya. Nah, selain yang ular, tentang reptil yang Anda tekuni kan binatang-binatang lain itu, serangga lain itu yang berbahaya juga seperti karajengking, yeah. Apa-apa itu gimana tuh? Jadi awalnya karena saya seorang petualang, Om. Ya benar lah. Saya seorang petualang, ya, ya. Saya berkaitan juga dengan alam. Ya kayak serangga itu seringkali kita menjadi satu gangguan kalau kita nggak ngerti tentang mereka. Benar. Seperti halnya ada satu spesies semut di Kalimantan. Itu kita orang-orang Kalimantan nyebutnya semut PKI. PKI? Ya. Karena kalau dia menggigit, rasanya kayak disilatin. Udah pedih, panas. Dan dia semut yang tidak takut api. Justru kalau kita bikin api unggun di bawah, dia justru akan datang berbondong-bondong. Ya. Dan itu semut banyak banget makan korban. Sudah banyak yang meninggal karena dikeroyok semut. Sampai meninggal juga ya. Semut segitu, keroyok manusia mati. Ya, karena pada koloninya itu bukan cuma 10-20an, ribuan, bahkan jutaan. Ya, itu banyak biasanya orang surveyor ya. Mereka survei tambal, survei pengukuran tanah, dan mereka nggak ngerti. Akhirnya mereka ada yang rusak sarangnya, ada yang pada saat sore mereka bikin api di bawah, dan mereka didatangi dan mereka nggak sadar, tahu-tahu udah dikeroyok. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang kita nggak bisa bikin shelter di bawah dan bikin perapian. Nah, itu risikonya ya. Ya. Sebenarnya kira-kira hewan peliharaan di rumah tuh ada apa aja sih? Hewan peliharaan di rumah ada burung, ada buaya. Buaya juga. Ya. Yang bercanda. Buayanya masih kecil apa masih udah gede nih? Ada yang tanggung, ada yang besar. Banyak, bukan satu aja. Iya. Saya pelihara terakhir kemarin 6 ekor. Cuma ada kucing. Ini terakhir tinggal 2 karena sebagian sudah ada yang dibagi ke teman-teman. Saya kalau melihat, saya pernah ngerasain aligator. Nah, aligator bukan buaya umum. Eh? Aligator itu bukan buaya, beda spesies. Astaga. Tapi di meja makan. Itu piringnya itu kayak perahu. Jadi emang aligator itu daging aligator maupun buaya itu memang enak banget. Lembut dagingnya, walaupun kulitnya keras. Ya. Itu tahun 2004 di pertemuan para penjelajah sedunia tuh yang hadir itu ada 6.500 orang itu dari 61 negara. Di mana itu? Di New York. Di New York. Di Asuria Wanderung Hotel. Sebenarnya kalau pengen makan daging buaya nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Di kita juga ada. Ada di Tangerang. Ada. Di situ ada peternakan buaya dan di situ juga. Ada sate buaya, ada sate. Iya, saya tahu. Ada buaya panggang. Buaya panggang bukan buaya panggang aja ya? Bukan, ada buaya panggang. Jadi benar-benar dari itunya langsung dipanggang gitu. Iya, dia tinggal dikulitin, wah gurih banget. Dan itu mereka berizin, bukan ilegal ya. Karena memang di situ adalah pabrik pengolahan kulit, salah satu pabrik pengolahan kulit buaya di Indonesia. Daerah Tangerang. Jadi tambah pengetahuan saya, terima kasih dia. Benar-benar. Om Dam, gimana nih?
udah pernah makan hewan apa aja nih yang menurut ah ya kalau hewan jarang. Ini kan memang makanannya para penjelajah atau para petualang gitu. Saya pernah makan semut, kalau itu ada juga ular anaconda itu. Anaconda. Kira-kira mungkin 4-5 meter itu. 4-5 meter. Ya piringnya perahu, nggak ada piring sedikit pendek kan. Ya kayak tadi alligator sama itu laba-laba Brasil itu. Ya tarantula. Waduh, ternyata itu kalau udah diolah menjadi itu pakai brandy segala macam itu di masuk oven, nikmat. Bulat-bulat itu pantatnya kan tuh. Dipanggang gitu aja, ya, itu mah. Sama semut dari Afrika itu, semut bukannya marabunta itu. Ada pokoknya semut yang paling gede gitu. Oh iya. Ya. Dari Afrika itu, penerasakan itu, ya kalau kecoa, segala belalang, segala jangkrik itu, oh makanan bergizi gitu. Yo, itu protein, high protein. Itu juga, apa, ulat sagu. Ulat sagu, mau banget itu. Apa, dagingnya nggak terasa tuh? Oh, udah diolah. Setelah diolah, mereka, apalagi jenis ulat belalang itu, gurih banget. Jelenang, ya, coba. Tentang juga, ya. Kalau untuk coba, gak berani. Cacing enak loh. Cacing enak. Belum pernah. Makanya coba hidup di alam. Gitu. Hidup di alam kita bisa ngerasain makanan-makanan yang spektakuler bagi mereka-mereka. Bagi kita mah biasa ya, Bunda. Ya, mau nggak mau, kalau nggak daripada lapar, ya yang ada aja pasti pernah enak. Nah, ini soal-soal makanan nih. Saya pernah dengar katanya kau mau bikin 1000 dapur atau apa? Jadi gini, jadi aku buat petualangan 1000 dapur itu. Oh, petualangan 1000 dapur? Iya. Makanya mau bikin dapurnya 1000 gitu? Enggak om. Sekarang kalau aku bikin dapur 1000, kasihan Mak Mandar masak gimana? Bingung dia cari dapur. Benar-benar ini. Jadi gini, kan banyak nih teman-teman petualang nih yang pola pikirnya sempit tuh. Jadi mereka menganggap petualang itu hanya berkaitan dengan alam, dengan hutan, laut, gunung, daki gunung. Iya, camping dan lain sebagainya. Cuman mereka nggak ngerti akhirnya petualang itu adalah bagaimana kita mendapatkan atau merasakan satu hal yang baru dengan sensasinya kan. Sensasi. Iya, serius benar. Nah, petualang 1000 dapur itu banyak sih orang yang ngerti. Sebagai contoh nih, kita makan nasi aja. Kalau orang-orang biasa, iyalah nah makan nasi biasa tiap hari. Tapi ngerti nggak bagaimana ngolah nasi itu dari menanam padi, kemudian panennya, bajak sawahnya, terus udah jadi padi diolah jadi beras, udah jadi beras olah nasi itu sudah banyak. Ada nasi kebun, ada nasi liwet, ada nasi punduk, macam-macam. Nah, apalagi kita komunikasi dengan teman-teman yang lain, inovasi dengan hal yang baru, dicampur dengan macam-macam, itu akan mendapatkan satu masakan dengan sensasi yang tersendiri. Oh, setuju itu. Itulah, makanya kenapa saya sekarang ada di masak-masak, karena saya mengaktifkan petualang 1000 dapur dan memperkaya kuliner Indonesia. Itu kalau urusannya dapur segala macam itu kata pernah dikeroyok sama mama. Nah, kau ngambil alih, mereka punya profesi ya. Justru mama lebih seneng, makanya fans saya lebih banyak mama sekarang. Iya. Ya tariknya aja mama. Iya. Karena mama nih, mereka nggak kehilangan dapur, justru mereka menambah kasana. Iya. Gimana kan nama kasana? Ya mereka biasanya tuh pak tahu masakan sayur ditumis dengan nonton tayangan saya, mereka bisa, oh ini kulit mangga yang selama ini tak buang ternyata bisa diolah enak. Iya, pengetahuan baru. Iya, dapat pengetahuan baru. Mereka coba dan ternyata enak beneran. Iya. Memanfaatkan yang ada. Iya, memanfaatkan apa yang ada. Disitulah muncul satu petualangan yang wow gitu loh.
Salah lagi, lu memberi inspirasi kepada mama. Itu kan profesi mereka itu. Iya, jadi supaya mereka itu bisa refresh toh. Otaknya yang sudah capek di dapur, siap itu mereka yang sudah sering pahlawan tanpa tanda jasa lah di rumah. Terus kan kerjaan kita nih, dengan kerjaan mak-mak, lebih berat kerjaan mak-mak. Terus sekarang mereka harus nyambung pasangan buat kita. Mereka harus urus anak-anak. Mereka harus gimana caranya duit yang kita setor cukup nih. Ini bisa dicukup. Iya. Ya. Kalau kan tadi kita refresh dengan satu menu-menu yang baru, ya mereka akan manjun tuh. Di situ lah. Serius, saya sangat menghargai para ibu-ibu yang banyak sekali berkecimpung di keluarganya itu mulai dari bangun pagi sampai kan dia tidur lagi itu sangat istimewa dan saya sangat salut dengan para ibu yang bisa mengatur rumah tangganya demikian baik dan tetap itu rukun di dalam rumah tangga. Dan mereka meringankan semua beban para bapak dan juga para anak-anaknya. Kita harus saling menghormati itu. Salut betul. Ya. Tadi aku ada dengar kita rupanya sering melupakan petani. Betul nggak bahwa semua nasi yang ada di piring atau ada di atas meja itu hasil keringat yang bukan main prosesnya. Panjang, betul Om Don. Sekarang ini dari nasi itu penyiapannya kalau dari awal dari penyiapan lahan dulu. Lahan nggak bisa langsung ditanam, dia harus dibajak dulu. Dirapikan, dibajak, diairi dulu, dikuburkan, dipupuk. Itu belum bisa langsung ditanam. Setelah itu penyiapan bibit. Setelah bibit siap, baru ditanam. Setelah ditanam harus dipupuk lagi, dibersihkan dari gulma-gulmanya. Habis itu ya yang paling varietas yang paling cepat sekarang 3 bulan kemudian baru dia mulai berbunga. Kemudian tuak dipanen masih belum selesai. Setelah dipanen dia masih harus dirontokin dulu. Kemudian dikupas kulitnya, ada yang tradisional dengan disosok, bukan itu mungkin disosok. Di zaman sekarang digiling. Giling. Sudah jadi beras, masih harus dimasak. Prosesnya panjang banget. Dan itu hasil karya dari para petani. Itu sangat sangat itu. Nanti Mas Budi benar ya. Semua kegiatan masyarakat bawah saya sudah pernah lakukan dan itu adalah bagian dari petualangan. Jadi jangan sempit pola pikirnya bahwa petualangan itu hanya di laut, gunung dan lain sebagainya. Mencoba satu hal yang baru itu adalah petualangan. Mas Budi ini sangat inspirasi seluruhnya ya. Jadi dari mulai anak-anak, remaja, bahkan dewasa, orang tua pun sekalipun jadi lihat kayak wah, kayak bahan-bahan masakan yang terbuang nih jadi dimanfaatkan kembali, diolah kembali begitu ya. Menggunakan kuliner yang lezat. Nah, itu gimana dapat inspirasi, dapat ide terjun ke bidang masakannya itu? Jadi yang kau ketemu di hutan gitu. Awalnya karena ya saya seorang adventure, saya seorang petualang dan saya punya kemampuan untuk survive kan. Jadi apa yang ada di alam yang di survive yang pernah saya makan itu saya terapkan dengan menu-menu baru. Yang di alam saya tanpa bumbu, kemudian saya tarik bahan yang di alam itu kemudian menjadi satu masakan. Awalnya dari situ. Kemudian saya mulai berpikir kalau apa yang sudah ada biasa, apalagi nih ya. Inovasi apa lagi ya? Baru saya coba. Nih, pamannya yang saya buat satu inovasi pertama adalah dendeng eceng gondok. Eceng gondok yang menjadi gulma. Itu bisa dikatakan sampah rawa dan merusak ekosistem. Saya coba berpikir, ada nilai lebihnya nggak sih sebenarnya? Saya coba kulik. Oh, ternyata eceng gondok itu seratnya tinggi, bagus buat pencernaan.
eceng gondok itu kandungan nutrisinya juga tinggi, ada kalsiumnya, ada mineral-mineralnya banyak. Terus saya berpikir, ini serangga kanker gimana caranya? Akhirnya saya punya pemikiran, oke, saya buat dendeng. Karena untuk mengganti daging buat mereka-mereka yang istilahnya nggak makan daging, saya coba buat inovasi dendeng dari eceng gondok. Saya rebus, nggak lama, mulai gampuk, kemudian saya tumbuk sampai hancur, tapi seratnya emas ya. Kemudian saya bumi dengan bumbu dendeng, rapat dengan olahan dendeng, dan jadilah dendeng eceng gondok. Dan rasanya 11-12 dengan dendeng paru. Seolah-olah jadi asal dari paru gitu. Iya, jadi kita buat itu dendeng eceng gondok, tapi rasanya bener-bener kayak dendeng paru sapi. Astaga, ada rasa pahit-pahit juga ya, ada sensasi ya. Pahit-pahit, gurih, kerjasnya dapat, semua dapat. Bisa ya. Dan itu akhirnya dikembangkan di UMKM jadi satu orang saya kasih sobat. Saya buat inovasi pertama di situ. Explore-nya di Subang. Ya. Karena saya ngeliat eceng gondok yang gak dimanfaatin. Kemudian dari situ saya terpacu lagi. Apa sih? Terus saya teringat zaman dulu, ini zaman penjajahan ini. Saya pernah dapat cerita dari orang bapak di Cinangka. Di Cinangka itu mereka makan di Cinangka, diolah. Akhirnya saya coba googling khasiat di Cinangka. Wah, ternyata banyak nutrisi di sini. Ada karbohidrat dan macam-macam. Akhirnya dari situlah saya mulai kulik dari pisang, kulit pisang yang selalu dibuang itu bagaimana akhirnya ternyata pisang dan kulitnya itu kandungan nutrisinya lebih tinggi kulit pisang daripada pisangnya. Tetapi pisangnya, daging pisangnya yang nutrisinya sedikit itu dimakan, kulitnya yang nutrisinya tinggi kita dibuang. Itulah karena ketidaktahuan. Kalau Om Dan gimana pernah mengolah apa aja? Kalau biasanya semua apa yang pernah kita lihat, istri, mama, para itu koki yang ada di warung-warung atau di restoran, ya yang saya pelajari ya itu, yang wajar-wajar aja. Itu biasa. Iya, mampunya itu biasa. Makanya saya sebagai seorang petualang, kita mencari sesuatu yang tidak biasa. Jadinya itulah petualang biasa. Luar biasa. Kalau anak muda ini biasanya bahasa ini underrated gitu ya. Iya. Jarang diketahui sama orang. Jadi itulah yang kita buat petualang si dapur itu seperti itu. Hebat. Saya jadi terpikiran saja kalau lain kali itu saya akan olah yang dari alam. Kalau bisa didapat. Terima kasih banyak kan. Ini membuka cakrawala saya dan juga para sahabat yang berkecimpung di alam. Kalau bisa ikutilah apa yang Bung Heru Gundul ini sudah lakukan. Kita coba terapkan di dalam kegiatan kita waktu ada di luar di alam terbuka itu, dan kita coba lakukan eksperimen, siapa tahu di kemudian hari itu akan menjadi sebuah menu yang sangat eksotik dan baru. Tapi saya pernah dengar katanya ya, bahwa orang kalau sampai hilang di hutan primer hujan tropis katanya jadi mati, padahal sekelilingnya itu salah besar alaman kan, salah besar ya. Bisa dijelaskan kenapa itu? Bagi mereka-mereka yang tidak punya basic adventure dan mereka tidak punya pengetahuan, masuk hutan adalah suatu musibah. Tapi kalau seorang petualang dia hilang di hutan, wah, mereka masuk ke supermarket. Kenapa? Karena alam sudah menyediakan makanan yang kita butuhkan. Apapun, baik dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan, botani maupun nabati. Saya secara pribadi, saya lebih enjoy 3 bulan di hutan tanpa uang
tanpa peralatan, ketimba di kota kayak Jakarta nih, tanpa uang. Mati. Setengah mati. Karena di kota, akhir aja beli. Harus dibayar. Harus dibayar. Di alam, semuanya gratis. Ya, kita air tinggal ambil. Gimana caranya? Kita bisa. Gak perlu beli. Iya, gak perlu beli. Makanan, kita tinggal ambil, gak perlu beli. Sudah. Gak ada yang terakhir maling. Di kota, kencing aja kita bayar. Besar sih, malu bener ya, bener. Iya, bener. Itu. Enggak. Kira-kira ada rekomendasi masakan untuk anak muda gak sih yang harus dicicipi tapi bahannya itu dari alam? Karena kan anak-anak muda sekarang ini kayak susah banget nih buat masak-masak itu, selalu biasanya mesen-mesen makanan yang fast food gitu. Kira-kira ada gak sih? Ya sebenarnya banyak sih masakan yang perlu dicoba. Terutama masakan-masakan daerah itu adalah masakan-masakan saya. Masakan-masakan yang diganti dulu sekarang adalah junk food sebenarnya. Fast food yang ada adalah sebenarnya junk food, makanan sampah. Dan sebenarnya itulah yang membuat hidup kita kurang sehat. Seperti halnya kayak sekarang, mohon maaf ya, bukan mendiskreditkan satu produk. Anak-anak muda sekarang minum es. Demi kenikmatan, padahal justru dia rusak kesehatan. Bagus air hangat, air panas, itu lebih bagus. Kok kalau makan, minum air hangat, bahkan kalau menurut saya bilang itu air panas, itu nggak apa-apa. Justru itu bagus. Air panas itu, dia yang jelas yang pertama melancarkan peredaran darah. Karena seluruh pori-pori kita akan terbuka pada saat kita minum air panas. Kita akan membuka pori-pori tubuh kita dan mengeluarkan sekresi keringat-keringat. Ya, toksik itu juga akan dikeluarkan. Terus peredaran darah itu juga dia akan semakin lancar. Sehingga plak-plak yang ada itu akan terbuat. Larut. Ya, akan larut. Gitu. Lanjut. Jadi sebenarnya kayak orang-orang berpedoman bahwa kolesterol itu dihindari, itu salah besar. Salah besar. Kolesterol itu dibutuhin tubuh. Oh, bukan dibuang atau dihindari. Ya, kolesterol itu dibutuhin tubuh. Dia untuk regenerasi sel. Cuma yang jadi penyakit adalah pembawa dari kolesterol itu, yaitu darah. Kalau bercampur sama darah. Kalau darahnya itu kotor, itulah yang membuat si pembawa kolesterol itu jalannya nggak lancar. Akhirnya tersendat-sendat, terjadi penumpukan kolesterol di satu tempat. Dan itu menghimpit sel darah kapiler, atau pembuluh darah kapiler, dan saraf-saraf kapiler. Itu yang menyebabkan jadi bagaimana kita membuat darah kita itu sehat, cair dan lancar. Dia punya caranya itu dengan banyak minum air hangat dan air panas dan kurangi gula apa nih, apapun jenis gula termasuk manis, termasuk karbo, dikurangi ya. Karena karbo itu kandungan gulanya tinggi ya. Nah, gula pada saat dia dibakar, diolah di tubuh, dia dibakar, gula itu tidak bisa cair tapi dia akan membentuk satu karamel. Nah, itulah karamel, itulah yang menjadi plak dalam darah. Wah, jadi hindari aja ya. Yang manis-manis gitu ya. Ya, dikurangin. Cukup yang manis senyum kita aja. Cukup yang manis senyum kita aja. Kalau manis-manis, masa dihindari? Waduh, berat itu masalahnya kalau kita gak hindari. Rusak rumah tangga kita. Tujuh benar. Tujuh. Elena juga setuju kan ya? Benar ya? Aduh. Oke, Mas Mundo ini tentang adventure ya. Mas Mundo ini udah suka mendaki dari umur berapa sih? Aduh, suka mendaki dari umur berapa sih? Kalau mendaki saya SMP kelas 2. Kalau mendaki umur belasan aja tuh ya? Iya, tapi kalau berpetualang saya dari kecil. Karena saya lahir kecil-besar di Metro Lampung,
dan saya bertetanggaan dengan hutan. Ya, jadi masa kecil saya bermain esi bolang, bermain di sawah, bermain di hutan, dan pengembaraan saya pertama yang jauh adalah kelas 2 naik kelas 3 itu 8 tahun dan masa itu umur 8 tahun. Okay. Itu saya dari metro, saya sendirian ke Yogyakarta. Kan bukan main kan, ini pengetahuan kita tambah kaya hasil dari apa yang kita pernah dengar, dan ini membuat inspirasi ke anak-anak muda agar jangan menjadi anak mama saja, tetapi jadilah dirinya sendiri ya. Dan biarlah dia mengembangkan semua bakat talenta yang sudah dibekali agar itu bisa dijalankan dengan baik dan dengan tujuan positif. Kira-kira begitu. Betul, Don. Karena petualangan itu bagus buat kehidupan. Berpetualang itu bagus buat kehidupan. Saya belajar dari orang kampung. Karena saya sering keluar masuk daerah. Anak-anak orang desa itu lebih kuat dengan anak-anak orang kota. Kenapa? Alasannya? Anak-anak orang kampung, dia dari kecil sudah mainan tanah. Dia tidak takut bakteri, tidak takut kumat, tidak takut sakit perut, tidak takut masuk angin. Dari kecil sudah main hujan. Dari kecil sudah main di sawah, main lumpur. Sehingga daya tahan tubuhnya. Dari kecil dia sekolah sudah jalan. Jarak 10 kilo mereka jalan. Fisik sudah pasti. Dari kecil mereka sudah panas-panasan. Makanya corona kemarin saya berani buka statement, gak ada corona di kampung. Nah, mereka aktif. Ya, karena mereka aktif dan mereka terpapar matahari itu lebih dari berapa jam. Sedangkan paparan matahari itu mengubah provitamin D di bawah kulit kita ini menjadi vitamin D3 yang akan membunuh virus dan bakteri. Gitu loh. Lebih ya apa imunitasnya akan lebih tinggi. Makanya anak saya dua saya buat satu percobaan. Anak pertama itu dengan pola kotak higienis dan ternyata gampang sakit dan gampang masuk rumah sakit. Akhirnya anak kedua saya pola orang kampung. Dari kecil mulai 3 bulan tak taruh aja di lantai foto. Nyeker ya. Maminya, gimana? Tapi udah lah, tenang. Terus gede dikit, tajam main di sawah, main lumpur kan. Dan yang terjadi adalah anak nomor 2 nggak pernah sakit. Daya untungnya terbentuk di. Pada saat teman-temannya itu sudah pada ambruk sakit, anak saya masih sehat semua. Ya. Jadi memang kalau kita ingin sehat, bergerak aktif, dapat cahaya matahari sehingga menghasilkan bakteri ya. Segala macam, kita otomatis daya tahan kita lebih kuat. Memang begitulah. Makanya beradalah di alam dan kelola kesehatan dengan baik. Dengan cara makan dan minum yang cukup, jangan kurang cairan, dan juga makanlah makanan yang bergizi, selalu bergerak aktif, dan juga istirahat yang cukup. Begitu ya Bung Heri? Betul. Contohnya nih Om Don Hasman. Umur sekarang berapa Om Don? 82. Om Don Hasman umur 82 tahun dan corona kemarin lolos. Aman. Tapi kita harus memang lagi sedang ada masalah mara bahaya, hindarilah. Jangan kita menantangnya. Itu memang hukum alam. Kalau kita mau selamat dari kebetulan kalau alam sedang marah, hindari sementara. Dan setelah aman, kita datangi lagi. Kita akrabi lagi alam itu. Begitu ya. Iya. Mas Kudo kembali lagi ke dapur nih. Kalau misalnya
apa sih yang ditakutin? Saya takut pas motongnya, pas masaknya, atau bagaimana? Nah, itulah dibutuhkan pengetahuan. Dengan pengetahuan yang benar, kita tahu ada bagian-bagian yang harus kita buang, ada bagian-bagian yang bisa kita makan. Sebagai contoh, ada ikan yang banyak sekali orang nggak bisa makan. Ikan buntal. Ikan buntal itu ikan beracun. Ya. Tapi itu bisa dimakan dengan pengolahan, pengetahuan pengolahan yang benar. Karena dia punya 7 tempat pengajian bisa. Banyak. Ya. Dan kalau asal-asal olah, 7 pengajian bisa itu tidak dibuang, kita kena bisanya. Kena racunnya dan kita tepat. Mati. Bisa. Jadi harus didasari dengan ya, pengetahuan. Saya pernah tanpa pengetahuan ikan buntal tak bakar makan habis 2 ekor, habis itu tahu-tahu saya digotong oleh orang baju. Ternyata mulut saya udah berbusa semua racun. Jadi udah enggak sadar sih. Iya. Setelah saya diceritain, kemudian saya belajar dari orang suku baju bagaimana sih ikan buntal ini cara ngolahnya, baru kasih tahu, oh begini, ikan buntal ini yang harus dibersihin ada 7 kelenjar bisa, di bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Setelah itu dipraktekkan, kita masak, cuma dipanggang gitu aja dimakan. Wow, ada kaku lain kali. Siap Om Don. Sebenarnya ini benar-benar banyak banget pengalamannya ya. Aku sendiri juga kayaknya takut sih untuk mencoba kayak gitu. Gak apa-apa gak sih dikonsumsi kayak gitu untuk setiap hari kita sebenarnya apapun aman asal kita ngerti. Asal ngerti. Iya. Jadi kayak tadi daging, ada yang menganggap daging itu kalau dikonsumsi setiap hari itu bahaya. Karena keseringan daging bahaya. Enggak juga. Saya udah buktiin bahwa ternyata daging itu ya itu dibutuhin tubuh buat regenerasi sel. Tinggal bagaimana pola hidup kita. Gitu loh. Makan daging tiap hari kagak pernah gerak. Cuman di depan TV duduk manis makin. Ya setruk. Harus diimbangin dengan yang lain. Karena apa? Saya udah buktiin nih daging kami yang katanya bahaya. Saya 2 bulan dari makan siang, makan malam daging kambing semua. Semua udah tepar. Wah, kepala pusing ini. Aman-aman aja saya. Oke, Her. Segala macam yang Anda ceritakan tadi, yang Anda ungkapkan itu banyak membuka mata dan membuka cakrawala pengetahuan saya tentang satwa-satwa liar yang ternyata satwa yang sangat eksotik, makanan-makanan yang menurut saya itu berbahaya, ternyata kalau kita tahu mengolahnya, ternyata itu merupakan makanan-makanan yang terdesak dan ya, bernilai protein tinggi. Ya, betul ya? Betul. Terima kasih ya. Ini dibagi pengetahuan ini kepada semua para sahabat saya ini di dalam itulah yang Pak Heru Gundul, sahabat saya yang sudah lama sekali jarang saya ketemu lagi karena saya memang menghindar saat pandemi, ternyata apa yang diungkapkan itu membuka cakrawala kita, pemahaman, pengetahuan dan pengalamannya itu bisa memberikan sebuah inspirasi dan motivasi baru kepada kita semuanya. Sampai ketemu lagi di acara Share Your Life yang berikutnya dengan tokoh-tokoh inspirator yang sangat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru kepada kita semua. Terima kasih banyak. Elena yang mau mendampingi Heru ini, terima kasih banyak ya. Terima kasih juga untuk ilmu-ilmunya untuk anak-anak muda ini harus banget ya. Belajar dari Mas Gundul ini benar-benar sangat menginspirasi sekali. Jadi kalian nggak harus selalu misalnya harus makan makanan yang jangkut ya, kita bisa masak-masakan daerah yang sebenarnya itu lebih higienis dan lebih bergizi juga, lebih sehat untuk daya tubuh kita.
Terima kasih. Sekali lagi Om Dan dan Mas Budo. Oke, terima kasih semuanya dan selamat